Dengan segala yang terjadi di akhir-akhir ini, pertama bahwa Az-Zaitun, syariat yang dikembangkan, yang dilakukan sangat tidak sama dengan tata cara peribadatan umat Islam pada umumnya, sholatnya, puasanya, hajinya. Bahkan banyak viral di media-media sosial bahwa haji tidak harus di Mekah dan Madinah, cukup haji di Indonesia, sebab disamakan bahwa negara Indonesia tanahnya adalah tanah yang suci. Itu sangat tidak sesuai sekali dengan syariat-syariat Islam pada umumnya. Yang kedua, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indramayu khususnya, jangan ikut berpendidikan di Az-Zaitun. Sebab ketidaksamaan akidah, tidak ada kesamaan cara pandang dalam rangka beribadah, syariat-syariat yang dilakukan oleh mereka dengan alasan agar jangan sampai terjadi kontradiksi dengan masyarakat, dengan para orang tuanya dan sebagainya di Indramayu. Indramayu daerah yang sudah tenang, jangan sampai diwarnai dengan hal-hal perbedaan yang tidak berarti. Yang ketiga, memohon kepada pemerintah segera hadir dalam rangka menyelesaikan keresahan, kegaduhan masyarakat di Indramayu, bahkan di Indonesia yang menyaksikan viralnya syariat-syariat Islam cara mereka. Oleh karena itu, kami mengharapkan sekali, memohon kepada pemerintah segera selesaikan kemulut-kemulut keresahan, kegaduhan yang terjadi di masyarakat Indramayu secara umum di Indonesia gara-gara viralnya dan diviralkannya oleh mereka tata cara peribadatan yang syariatnya jauh berbeda dengan syariat-syariat Islam pada umumnya. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan.